Saya suka dengar kuliah dan beribadah, tapi saya tak suka solat di surau di masjid. Apakah hukumnya? Dia tak suka mari masjid, tapi dia suka dengar kuliah. Dan mendengar di mana? Kuliah ni tak ada KTCC. Dia dengar di mana? YouTube. Faham tak lagi? Dia gini, mari. Ketika kita berpeluang, zaman Nabi SAW orang duduk setopok gitu. Lima waktu ada umur. Zaman kita ni sehari ada tak apa dah. Dua tiga hari nampak sekali boleh tahan dah. Hot dog mari terus. Biung pagi sekali lalu ke depan surat, ke depan sejik, petang lalu kali ada balik. Mari dah. Nang tahu duduk dah pergi. Tapi kalau dia ada surat dia, dah tu lain. Dah pergi dulu. Dia ni tak berahi. Dia imam tak berahi. Dia tak apa kenang. Dia tak marah kau orang. Dia tak beh. Yang pergi sejik. Tak beh. Orang tanya. Pak daramu tu hijam. Dia apa tak mari sejik umur tu. Hei kau direktor. Oh, lah IAC tu. Wak bagus-bagus sekolah. Jambang sekolah dia. Pang baru wak bagus sekolah. Dah hari sejik. Kalau boleh wak yang matang sini. Apa planet marah tengok. Kenapa tu? Tak. Tiba-tiba 3-4 tahun dah ajar mari, haknya mari kali masih orang bangsa. Tok bila keju, ya Allah, kita sebut baru ini, alhamdulillah. Terbuka dah hatinya, rupanya kita tak sia-sia kita sebut. Berhenti dah Tok Imam tu, masuk dah dalam pagar sejik kita. Ingat nak main asal, berhenti berok. Jadi dia kebuah tahik dia sejik. Dah lah berhenti berok, dah pang pula. Pang lagi. Noja pula kocong dengan kayu. Faham? Masalah. Hari ni ada tak perangai lagu ni? Ada tak? Jadi tempat kecing berok masjid. Nah. Tapi ada kok mari pasal tak ada nikah lagi. Berok boleh bini tak lagi dah tengok. Ramai gitu. Nah. Mari dengar polo tu update moy. Berok nikah dah lagi lah. Tu gua tak lagi. Lama sebulan lebih. Kahwin ustaz. Tiga bulan dah hari lagi. Kuliah. Dia ada dah dalam. Ada dalam dah. Ada benih. Lima bulan dah hari lagi kuliah. Bini alohan. Alohan. Lepas 9 bulan dah hari. Beranak dah. Faham tak? Lepas beranak dah. Dah hari lagi dah. Ada pula hak baru rezeki Tuhan beri. Dan muka surat dua itu menyatu musolli. Lepas tu tak mari pakai mampu. Ini masalah. Jadi mudah-mudahan kalau tidak banyak sedikit kita ambil kepahaman. Mohon maaf kerana terlebih masa. Nah, mudah-mudahan.